Halo semua, selamat datang di Sumber Kak. Hari ini teman-teman, aku mau nyobain, gak tahu ini ya. Tadi itu ceritanya, sore tadi, aku kan belanja. Mau bikin buka puasa. Nah, di pinggir jalan itu, ada bapak-bapak yang lagi duduk di sepeda pancalnya begitu. Dan si bapak ini bawa di depannya, apa itu namanya, sepeda pancalnya itu ada karena ada keranjang kecil begitu teman-teman, dan isinya itu buah. Ini aku nggak tahu ini buah apa, namanya apa, aku mau coba cari tahu sekarang ini namanya apa dan buah apa. Dan aku tuh tanya sama bapaknya, teman-teman, ini buah bisa dimakan? Katanya bisa dimakan gitu. Dan bapaknya tuh lihat aku, karena aku ini seperti bukan orang lokal. Dia tanya, kamu dari mana? Terus aku bilang, aku dari Indonesia, aku belum pernah lihat ini. Ada yang mirip seperti ini, kayak buah sirsak. Tapi itu bukan coklat, kalau di Indonesia kan hijau sirsak itu kayak kan. Tapi ini kok begini, kulitnya coklat, terus baunya ini kayak bau, buah nangka. Jadi aku nggak tahu ini buah apa. Sasa, please put the phone up because papa on the phone and too loud. And anakku juga lagi makan. Okay, thank you. Dan ini makan dulu. Dan bapaknya itu teman-teman bilang sama aku, kalau kamu mau coba, ambil satu ini loh, coba dulu, gak usah beli sekarang. Aduh, hati aku gak tega teman-teman, bapak-bapak yang udah gak ada orang yang beli di situ, dan dia pakai sepeda pancal, terus ada keranjang kecilnya di depan itu dan isinya ini, disuruh aku untuk ngambil. Beneran aku gak tega teman-teman, dan aku bilang, berapa ini satu? Gak usah, cobaan aja, makan aja dulu, tapi jangan dimakan sama daging babi ya, katanya gitu. Kenapa? Aku bilang, ini ada, nggak tahu lah, ada kandungannya apa begitu. Kalau dimakan sama daging babi itu jadinya racun begitu, jadi jangan dimakan dengan apa-apa ya gitu. Kalau makan ini, habis kamu makan terus makan ini sendirian, jangan, nggak boleh dicampur-campur. Ih, bahaya sekali, aku bilang. Makanya aku udah habis buka puasa. Ini pukul 10 malam ya di sini, 10 malam, dan aku ini mau buka ini, mau coba ini kayak gimana. Ayah, aku belum tahu ini namanya buah apa gitu. Aku juga penasaran ini. Buah apa ini? Fruta galinga. No sé qué que es esa. Galinga. No, fruta do Brasil. Baunya ini kayak nangka, kayak mengkudu. Apa sih ini? Baunya ini aneh. Apa sih ini? Oh, ini dia. Marolo. Kayaknya bukan deh. Masa sama sih? Oh iya, ini buahnya. Iya, tapi kok nggak ada durinya? Ini kok ada durinya? Bentar. Di Marolo. Coba ya aku buka. Kayak gimana ini? Penasaran sekali aku. Oh, begini teman-teman. Baunya menyengat. Baunya menyengat sekali. Dari jauh tadi kayaknya buah ini kayak bau buah nangka. Cuman kalau dari dekat kok jadinya begini? Aku nggak tahu. Tapi isinya seperti buah sirsak, teman-teman. Cuman ini warnanya coklat. Kayak begini. Gitu. Nah, itu kan kayak buah sirsak ya kan? Kayak buah sirka ya. Bismillah ya. Aduh, jadi takut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh.
ini kayak bentar ini kayak buah sirsak teman-teman, kayak buah srikaya, cuman ini beda rasa bentuknya, isinya juga, tapi bentar, baunya menyengat sekali. Nah, ini rasa itu, try. Manis teman-teman, manis. Cuman manis, cuman beb. Woi. Come here. Try this. Try. It's very good. Try. See the video. Try. Very good, beb. You will regret. Come. Try. Come sit down. Suamiku juga mau coba. You ever eat this? Never in your life? You Brazilian. You never eat this? No. Never know about this? Mas aku nikah, não vou morrer não. No. Tá, this called the fruta do marolo. Marolo? Marolo, nunca vi. É, ó. Deixa eu ver. Plantas nativas. Aqui, ó. Ué? Aí, ó. Ó. Plantas nativas de exóticas. So, deixa eu ver aqui. Just a little bit only because. Yeah, it's the cara de frio pra caralho. No, because it look like that pinha. Si? É bom. É bom. Si? Mas é meio, meio envenenado, mas é bom. Alô? Opa, o cara tem 4 mil. Dia suka. Menurut aku. No, Sasa, you eat. No, you cannot. Because you eat beef. You cannot mix with the beef. You eat now beef. Katanya dia enggak boleh itu, teman-teman. Enggak boleh dicampur dengan daging. No, you eat beef first. After you eat the beef and mama give to you. Let's eat beef. Yes. Eat the beef first. Ini rasanya ada manis, ada dari jauh. Baunya ada rasa bau-bau nangka, cuman dari dekat baunya bau mengkudu. Rasanya ada sedikit getarnya kayak kita makan mengkudu yang sudah matang. Ada rasa nangkanya. No, sayang. Yang aku enggak suka. Ininya just take water for me please. Yang aku enggak suka getarnya kayak buah mengkudu ini. Kalau baunya rasanya manis, cuman ada sensasi sensasinya kayak kita makan buah mengkudu, teman-teman. Mengkudunya itu yang aku enggak suka. No, you cannot eat now, nak. Because you just eat the beef. You cannot eat the beef. Aku nggak bisa makan, teman-teman. Nih, aku nggak bisa makan. Aku bisa. Aku nggak bisa makan. Suamiku suka katanya dia biar dia makan. Aku nggak bisa makan ini. Aku nggak bisa makan. Pokoknya namanya ini buah marolo. Ya. Yeah. Marolo. Ya, ini namanya buah marolo ya. Aku enggak tahu ini. Aku belum pernah lihat ini. Suami aku aja yang orang Brasil, dia belum pernah melihat, belum pernah merasakan ini buah, baru kali pertama ini dia makan itu. Dan aku enggak suka, dia suka, teman-teman. Jadi biar dimakan sama dia aja. Mungkin ini ya memang apa ya? Ini sejenis dengan buah srikaya, buah sirsak begitu, teman-teman ya. Karena kan kalau
yang hijau itu di Indonesia namanya kan sirsak ya. Ya itu masih sekeluarga itulah, mungkin keponakannya atau bibinya atau pamannya begitu ini. Ini seperti itu. Cuman ini baunya sangat menyengat sekali dan juga ada sensasi rasanya ada mengkudu-mengkudunya begitu. Kalau baunya sih aku suka. Kalau rasanya aku gak enak. Aku gak mau makan. Biar disemakan sama suami aku.